Perawatan mudah, mental baja, burung ngobrak. Nah, ya kan, gampang sekali. Sudah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edo Casun Channel. Yang belum subrek, subrek. Biar saya semangat bikin kontennya ya. Yang mau pesen kembang area Jakarta, lihat di deskripsi ada linknya. Bisa langsung hubungin saya. Acara duka cita, wedding, pembukaan, langsung aja ada nomor kontaknya ya. Kali ini saya akan membahas tentang cara perawatan koning biar cepat ngobrak. Kayak ini belakang nih, ampuh banget. Perawatan dari ijoan, perawatannya bagaimana sih? Nih, full ngobrak, isian mantep. Perawatannya sangat gampang. Kita bocorin biar konin pemula pada paham perawatan harian konin biar cepat ngobrak. Yang pertama, ini masalahnya rawatnya dari ijoan, gembling ya. Ijoan, pilih yang jantan. Nomor satu harus jinak dulu. Kalau burung jinak, otomatis kayak gini ya, juga bunyi, dipegang pasti bunyi. Nih, burung jinak. Tuh. Mentalnya mental preman. Tuh ya, goyang. Untuk rawatannya pagi hari wajib embun. Pagi hari embun, udah diembun, pakan ganti yang segar. Untuk pakannya saya selalu pakai SKM ya, murah meriah, mudah didapat, balung cilik, SKM atau susu kental manis yang beli di warung banyak. Untuk extra pudding, kalau belum ngobrak kayak gini, biasanya saya tiap hari kasih kroto. Kalau udah rajin ngobrak, krotonya seminggu sekali ya. Pagi ganti pakannya yang seger, air minum diganti, untuk karpetnya juga bersihin, tangkringan 3 hari sekali dibersihin biar bakterinya pada hilang, nggak ada bakteri kakinya, nggak korengan, atau orang Jawa korengan ya, buluk. Kandang bersih, pakan seger, terus siang kita jemur paling 30 menit untuk konin. Dari keluar matahari paling 3 menit, karena saya kerja sih
Jadi cemul paling sekenanya sebentar, 30 menitan. Kayak gitu kita angin-anginin. Tuh, goyang terus. Tarik, cuy. Oh. Mental baja isian luber. Untuk siang harinya ini burung nggak mau dikerodong, jadi full ablak ya, full ablak. Malam saya tahu ruangan nggak dikerodong, kalau dikerodong dia nggak nyaman. Siang harinya saya kasih masteran hidupnya ada penari, kadang-kadang lakbet, ada perenjak, dan saya kasih audio MP3 sesuai keinginan teman-teman di rumah kreatif mau diisiin suara apa. Biasanya siang hari bagusnya dikerodong, tapi ini burung nggak pernah dikerodong, full ablak tiap hari. Kalau dikerodong nggak mau. Untuk sore harinya pakan susunya gak usah diganti, gak usah ditambahin, biar sampai besok pagi baru diganti yang baru. Untuk air minumnya kita ganti yang baru. Loh, air minum 2 kali, susu ganti sekali setiap pagi. Karpet setiap pagi dan tangkringan 3 hari sekali saya bersihkan. Untuk pemilihan tangkringan juga wajib ya, biar koninya nyaman. Kayak gini nih tangkringannya udah pas nih, udah berapa kali tangkringan ini yang pas nih, udah enak bunyi mau joget, kata orang ngebison ngobrak kan. Simpel banget rawatannya. Burung full ablak. Oh. Full ablak burungnya, mantap. Perawatan mudah, mental baja, burung ngobrak. Ya kan, gampang sekali. Udah adan. Cukup sekian dari saya. Yang belum subrek, di subrek biar channel saya cepat naik. Terima kasih. Salam KNI, Ponin Mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.